Perbaikan mesin endoskop THT. Kursi elektriknya gak bisa naik turun, tidak respon. Monitornya gak hidup, tidak ada gambar. Ternyata botnya banyak airnya ya. Jadi air masuk karena lembab. Nah, air, kemasukan air. Ternyata masalahnya ada satu relay yang putus. Mungkin bisa jadi karena korosi, lembab, karena berair, menyebabkan koilnya putus. Oke, tinggal dibersihin, kemudian diganti relaynya dan dikeringkan kembali, baru dites lagi. Servis kursi elektrik endoskopi selesai. Naik. Turun.